mendukung dan ikut berperan aktif menyukseskan pemilu 2019 langsung, umum, bebas dan rahasia. Satu, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua, menjaga dan memelihara keragaman, keselamatan, ketertiban serta kelancaran dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Tiga, saling menghormati hak dan kewajiban menghargai sesama peserta pemilu. Empat, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Lima, menolak dan anti kampanye hitam, money politik, politisasi SARA, buat menghasut, memfitnah, ujaran kebencian dan mengadu domba. Nah, GPK siap menjaga keutuhan NKRI. 7. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Menjaga situasi dan dinamika politik yang kondusif selama tahapan pemilu 2019. 9. Bertekad menanamkan dan memelihara disiplin anggota. 10. Melaksanakan kampanye dengan memperhatikan etika, estetika, ketertiban umum, dan lingkungan. 11. GPK siap melaksanakan kampanye dan pemilu damai, demokratis, dan bermartabat. 12. Sopan bertindak, tegas bersikap. 13. GPK ikut fatwa ulama, siap menjadi mitra aparat dan masyarakat. 14. GPK mengajak menggunakan hak pilih dan anti golput. 15. Bersedia menerima hasil pemilu 2019, siap menang dan siap kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.